Aloha guys, weekend paling asik bisa duduk santai di resto sambil ngobrol dan makan. Siang ini Auntie Feni lagi ada di salah satu restoran di daerah Pantai Mutiara. Namanya Sukatai. Dari namanya aja udah terkesan Thailand food nih teman-teman. Sebelum kita masuk, kita bisa lihat seafood life-nya yang ada di dalam akuarium dan kolam-kolam kecil seperti ini. Ada ikan, lobster, kerang, udang, dan lain-lain. Anak-anak suka banget lihat seafood life-nya. Sekarang kita masuk yuk ke dalam restonya. Saatnya info berapa orang yang mau makan di sini supaya bisa dicarikan tempat meja yang sesuai. Terus kita diinfo kalau makan di sini maksimal 2 jam aja. Interior desainnya bertemakan Thailand sesuai dengan konsep dari restonya. Nah, pesananku datang nih guys yang menggugah selera. Ada sambal mangga, enak bingit. Sampai aku edit video ini, aku jadi pengen kesini lagi. Terus kesukaan anak-anak ini, jamur kriuk banget digoreng tepung. Terus juga ada lumpia, penyajiannya juga keren. Pilihan menunya banyak di Sukatai Resto. Tempatnya keren nih untuk kalian yang suka foto-foto. Sebagian besar outdoor, harganya menengah, tapi worth it deh guys. Yang khas dari makanan Thailand buat aku adalah tom yam soup. Panas-panas disajikan, aromanya wangi. Ini sih top menurut aku. Terus juga kita pesen nasi goreng ala Thailand. Dihidangkan dalam buah nanas. Toppingnya lengkap dan melimpah. Isinya banyak, rasanya ngeblend dan melt di mulut. Under the sea, menu kerang sausnya rasanya pas. Mantap, pedesnya pas. Karena menunya udah beberapa yang pedes, kita pesen sapu tahu seafood. Jadi bocah yang kecil bisa makan ini guys, gak pedes. Datang menu mie khas Thailand, yaitu pad thai. Rasanya gak mengecewakan, semuanya juara rasanya. Sukatai recommended. Cuaca panas, terus abis makan langsung rasanya keinget es krim enak banget. Kita pesan gelato yang seger, dijual di sini. Terus avocado jus dan tentunya minumannya Thai tea. Udah selesai makan, kita bisa foto-foto di area outdoornya. Lokasinya seperti ini guys. Teman-teman jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tetap support dengan like, komen, dan tentunya nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap kali Auntie Feni upload video. Sekarang aku udah keluar dari resto dan ada di area depan. Siap-siap pulang nih. Teman-teman tetap semangat, positive thinking and dream big. Saksikan video aku selanjutnya yang tayang setiap minggunya. Dan video short aku di YouTube Short. See you soon everyone. Bye-bye.